Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Umam Tipik. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya membagikan tips dan tutorial seputar Android ya guys. Nah, jadi di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi jaringan seluler tidak tersedia ya guys di HP kita. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi kalian yang baru bergabung atau baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya. Kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya terus semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorial lainnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah jadi di tutorial kali ini saya akan memberikan beberapa cara atau tips yang bisa kalian coba ya guys. Jikalau misalnya jaringan seluler HP kalian tidak tersedia. Nah jadi langkah yang pertama yang teman-teman bisa coba atau bisa lakukan yaitu dengan cara matikan daya pada HP kalian dan tunggu beberapa menit, beberapa detik, yang entah itu sekitar 10 detik ya guys, minimal 10 detik. Kemudian kalian bisa aktifkan kembali atau hidupkan kembali HP kalian. Nah, caranya di sini kalian tinggal klik tekan tombol power HP kalian lama sampai muncul seperti ini, lalu pilih yang daya mati. Nah, kemudian setelah itu teman tinggal hidupkan kembali. Oke, jika lo cara yang pertama masih belum bisa, kita bisa lanjut ke cara yang kedua atau cara yang berikutnya. Nah, cara yang berikutnya yaitu dengan cara kalian bisa copot SIM card kalian, entah itu kartu SIM kalian, entah itu SIM 1 maupun SIM 2, teman bisa copot ya, teman bisa masuk dulu ke pengaturan kemudian pilih di sana. Teman-teman tinggal di sebelah HP kalian kan ada tempat penaruhan kartu SIM-nya ya, teman tinggal teman copot saja kemudian masukkan kembali. Oke, jika cara yang kedua ini masih belum bisa, kita bisa lanjut ke cara yang berikutnya. Nah, cara yang berikutnya yaitu dengan teman-teman turunkan dari 4G menjadi 3G ataupun ke 2G ya guys. Nah, caranya yaitu teman-teman tinggal masuk ke setelan, kemudian teman-teman pilih yang bagian kartu SIM dan jaringan seluler. Nah, setelah itu teman-teman pilih yang pada running data ini ya guys. Kita kembali. Nah, di sini teman tinggal pilih tipe jaringan prioritas kalian. Nah, di sini teman tinggal atur ke prioritas 3G maupun 2G saja guys. Nah, saya sarankan teman atur ke 3G saja. Setelah itu jika lo ada sinyalnya atau jaringannya, teman tinggal hidupkan kembali ke prioritas LTE ya teman. Oke, jika lo cara yang ketiga masih belum bisa, kita bisa lanjut ke cara yang berikutnya. Nah, cara yang berikutnya ini yaitu teman tinggal masuk saja ke aplikasi telepon kalian. Nah, di cara ini teman tinggal daftar ulang kartu kalian ya guys, dengan cara di sini teman tinggal kirim SMS ke 44 ya guys. Nah, di sini kita kirim SMS ke 44. Nah, di sini kita pilih kirim pesan. Nah, di sini teman tinggal tulis yaitu huruf besar semua dengan kata ulang. Kemudian teman pilih kartu SIM kalian, entah itu SIM 2 ataupun SIM 1. Kemudian teman pilih spasi, lalu teman pilih pagar nik nomor nik kalian, kemudian nomor KK kalian, nomor nik pagar, nomor KK pagar. Lalu teman tinggal kirim. Nah, setelah itu teman bisa, jika lo registrasi atau daftar ulang kartu kalian bisa, maka teman coba pastikan bahwa jaringan kalian atau jaringan seluler kalian sudah tersedia. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi jaringan seluler tidak tersedia di HP kita. Oke, semoga tutorial bermanfaat. Jika lo tutorial bermanfaat, share ke teman kalian agar teman kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, good
Bye.